Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jamaah sekalian, bagaimana caranya kita bisa merealisasikan tiga amalan yang tidak terputus ini? Semuanya dengan ilmu. Bagaimana mungkin kita paham apa itu sedekah jariah? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimana mungkin kita bisa mencetak anak soleh kalau kita enggak belajar? Jadi tiga amalan yang tidak terputus ini, bagaimana menggapainya? Kuncinya semua dengan ilmu. Walaupun kita sudah mati, amalan kita akan terus mengalir, terutama ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita pelajari dari sumbernya yang benar, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah, lalu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Itulah amalan yang tidak akan terputus. Kita sudah mati, amalan kita masih terus berlanjut. Lalu orang yang kita ajarkan ilmu itu, dia amalkan dan dia ajarkan kembali kepada orang lain, maka pahala juga mengalir kepada kita, karena kita yang mengajarkan kepada dia. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Sampai kapan? Sampai akhir dunia ini. Subhanallah, inilah investasi terbaik kita untuk masa depan yang sesungguhnya. Sekarang kita menuntut ilmu untuk kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain.